sudah 10 tahun. Untuk sejarah berdirinya bagaimana, Pak? Sebenarnya tanaman itu, tanaman buah saya itu dulu saya kumpulkan karena hobi. Tidak ada orientasi ke bisnis awalnya. Kemudian setelah banyak orang tangga-tangga pada kepingin, saya terus punya orientasi untuk berbisnis tanaman buah atau bibit buah. Macam-macam ini, dari durian, mangga, apokat, dondong, dan tanaman-tanaman koleksi dari luar juga ada. Sedikit tanaman hias. Lalu untuk perawatannya itu bagaimana? Kalau perawatan untuk penyiraman minim, kalau yang di pot itu 2 hari sekali harus di pot, yang disiram. Kalau yang di pot di planter bag itu, kalau yang polybag kecil biasanya sehari sekali bisa. Untuk penanganan hama biasanya seminggu sekali itu insektisida, 2 minggu sekali lah paling itu. Atau kalau ada hama baru disemprot, baru ditangani. Kalau pemupukan saya biasa sebulan sekali ya, untuk pemupukan kimia. Kalau organiknya ya 2-3 bulan sekali. Kalau pupuk kimianya pakai apa, Pak? Saya biasa cuma pakai NPK Mutiara yang 16-16 kandungan unsur. Kalau yang organik, kalau organik biasa pupuk kandang. Lalu untuk pemasarannya itu bagaimana? Saya pemasaran biasa di Jogja sekitarnya. Saya pakai web. Jadi juga sering kita kirim-kirim ke luar pulau, di Kalimantan, Papua. Kemarin belum lama ini ada 420 bibit ke Papua. Untuk tanaman-tanaman yang gede-gede biasanya sekitar sini di Jogja sekitarnya. Ya, promosi lewat online yang ada. Lewat sosial media juga, Pak? Ya, sosial media juga. Sini ya, klengkeng, durian, nangka, hampir anu sih rata-rata ya. Durian, klengkeng. Untuk pembibitannya, Pak, sendiri? Sebagian kecil sendiri. Dulu kita bibit sendiri, terus sekarang kita bermitra sama breeder. Jadi tidak bisa kalau kita harus semua bikin bibit sendiri karena lahannya nggak cukup. Dari kita, dari nyeme, dari selling itu memerlukan waktu dan tempat yang luas. Sehingga bisa kita, ya kita besarin sekarang. Yang kita beli kecil-kecil itu dibesarkan di sini, di reporting ulang. Ada dari Majalengka, dari Bogor, dari Jawa Tengah. Mudah saja, misalnya dari kecil itu kita buka, kita pindahkan ke media, ke tempat yang lebih besar, itu paling kita nambah pakai pupuk, penambahan pupuk juga. Jadi perbandingannya saya, kalau yang bagus dia satu-satu bagus, tapi kalau untuk durian kita nggak berani banyak pupuk kandang, biasanya kena jamur ya, rentan sekali itu. Apa, durian itu nggak begitu kuat dengan pupuk yang masih agak mentah.
jarak tanam Pak dari antara Itu kan karena di sini kan lahannya ya, jadi sekiranya udah terlalu mepet cabang-cabangnya ya kita pindahkan ke tempat yang luas. Nggak tentu, tergantung pencabangannya.